rakaman ini menunjukkan seorang ayah menunggu di luar pejabat anak perempuannya setiap hari tanpa gagal. Ini merupakan rutin harian individu berkenaan yang ingin meluangkan masa makan tengah hari bersama anaknya. Reaksi si ayah terkejut apabila disergah anaknya berjaya dirakam dan ia meraih 1.4 juta tontonan. Pemilik akaun TikTok bernama Azhar berkongsi rakaman dia menjemput adiknya Syahrizal yang baru sahaja bebas dari tirai besi. Azhar bersama beberapa rakan lain sanggup menunggu di luar penjara dan meraihkan kebebasan Syahrizal. Bekas banduan itu terharu dengan tindakan mereka dan berjanji untuk berubah. Video ketiga ini menunjukkan seorang pengantin lelaki hampir tersungkur jatuh ketika memegang jambangan bunga duit sebagai hantaran perkahwinannya. Setibanya di kawasan pelamin, gelagat isterinya pula mencuri tumpuan tatkala menerima hantaran tersebut. Terlalu gementar.